berguncing. Setelah mengantarkan kepergian Ipana, Tono segera kembali masuk ke dalam restoran itu untuk bertemu dengan pemiliknya. "Permisi mbak, saya sudah membuat janji dengan Bapak Malik, apa beliau ada?" tanya Tono. "Atas nama siapa kak?" tanya resepsionis. "Atas nama Karenja William Hartono," ucap Tono tersenyum. "Tunggu sebentar ya kak." Resepsionis itu menghubungi seseorang melalui panggilan telepon. Ia terlihat mengangguk mendengarkan instruksi selanjutnya. "Silakan ikuti saya pak, kak. Pak Malik sudah menunggu Anda," ucap resepsionis itu ramah. Tono dengan penuh harap berjalan menuju ruangan Malik yang berada di lantai 2. "Silakan kak," ucap resepsionis itu mempersilakan Tono masuk ke dalam ruangan atasannya. "Terima kasih," ceklek. "Selamat datang Tuan Karenja," ucap Malik menyambut kedatangan Tono dengan sebuah pelukan. "Apa kabar Tuan Malik, senang bertemu dengan Anda," ucap Tono membalas pelukan hangat dari Malik. "Aku baik, bagaimana keadaan restoranmu?" tanya Malik. "Silakan duduk," sambungnya mempersilakan Tono untuk duduk. "Baik, restoku semakin ramai. Jadi bagaimana, apa aku bisa menanamkan modal di restoran mewah ini?" ucap Tono to the point. "Ah, kamu sungguh tidak asik, kenapa kamu ini tidak bisa berbasa-basi sedikit saja, ja?" keluh Malik. "Ayolah, kita bukan baru kenal, jadi bagaimana?" tanya Tono sudah sangat tidak sabar. "Kenapa kamu sangat menginginkan hal ini, Za? Bukankah cabang restoranmu sudah sangat banyak? Apa Mr. Karenja ini kekurangan uang?" tanya Malik tertawa. "Kamu kan tahu kalau aku sedang mengincar Tuan Putri, jadi aku tidak bisa main-main, Lik. Satu persatu keinginanku sudah kudapatkan, dan semua yang aku punya hingga hari ini masih belum cukup untuk aku bisa bersanding dengannya," ucap Tono serius. "Astaga, selama ini kamu selalu bilang, Tuan Putri, Tuan Putri, putri kerajaan mana yang kamu incar?" tanya Malik masih terkekeh. "Ayolah Malik, aku serius. Aku sudah mendapatkannya, kami sudah menjalin hubungan beberapa hari ini. Jadi aku harus semakin mengembangkan bisnis ini, Lik," ucap Tono serius. "Ah, kamu ini seperti ingin menikahi nona muda Ivana saja. Dengar, ja. Apa yang kamu punya hari ini sudah bisa membuat 2/3 wanita negeri ini ingin menjadi istrimu. Jika kamu mengincar nona muda, setidaknya kamu harus memiliki ribuan cabang untuk bersanding dengan dia," ucap Malik. "Emang kalau aku berhasil menikahi nona muda yang akan kamu berikan?" tanya Tono dengan senyum semiriknya. "Kamu ingin 10% saham di restoku? Jika benar ucapanku, akan aku tambah menjadi 20%," ucap Malik terlihat serius. "Deal?" tanya Tono mengulurkan tangannya. "Cih, deal," ucap Malik menjabat tangan Tono. "Kamu terlihat begitu bersemangat, yakin bisa mendapatkannya. Bagaimana dengan Tuan Putri itu?" tanya Malik tergelak. "Ah, itu bisa diatur, jangan terlalu dipikirkan," ucap Tono tertawa bahagia. "Tuliskan di sini, perjanjian kita hari ini disertai dengan materai. Jadi jika suatu hari kami berjodoh, kamu harus menyerahkan 10% saham lagi kepadaku," sambungnya. "Cih, jangan sampai kamu dibunuh oleh Tuan Pajri," ucap Malik mendelik. Mereka menandatangani surat penanaman modal itu berserta dengan janji Malik. Wajah Tono semakin bersinar karena ia akan mendapatkan 20% saham di restoran bintang 5 yang sudah memiliki cabang hingga ke Asia itu. "Bagaimana dengan proyek kamu, Ja?" tanya Malik. "Proyek yang mana?" "Proyek membuka 100 cabang kafe dalam satu waktu," ucap Malik. "Ya, sedang berjalan 85%, tidak jadi 100 cabang, aku hanya membuka sekitar 3-50 cabang dengan serentak," ucap Tono tersenyum. Eja, aku jadi penasaran, Tuan Putri mana yang begitu beruntung untuk mendapatkanmu?" "Hati-hati, Ja, terlalu ambisius itu tidak baik. Jangan sampai kamu gila karena tidak bisa mendapatkan Tuan Putri itu," ucap Malik menepuk pundak Tono. "Iya, justru itu yang aku takutkan, Lik. Dia direbut oleh orang lain dengan cara kotor," ucap Tono menghela napasnya. "Kamu ini aneh, Ja. Tadi sangat bersemangat seolah kamu ingin menjajah. Sekarang, aduh, sudahlah. Jika kamu pesimis, mending berhenti mengejar Tuan Putrimu itu," ucap Malik meledek. "Sialan, dukunglah temanmu ini sesekali, Lik. Aku tidak pernah meminta banyak hal, tetapi Tuhan memberikan segalanya untukku," ucap Tono liri. "Semoga saja kami berjodoh," sambungnya tersenyum manis. Iya, aku mendukungmu. Semoga Tuan Putri tidak gila jika bersama kamu ya," ucap Malik mendelik.
Akan ku buat dia gila, gila karena cinta, ucap Tono tertawa. Dasar bucin. Tapi bagaimana ya kalau nona muda yang dingin itu tiba-tiba saja bucin ya? Tanya Malik penasaran. Kamu ingin tahu? Tanya Tono menahan senyumnya. Gila, siapa saja pasti ingin tahu bagaimana nona menjalankan hidup selama ini, ucap Malik. Aku sarankan jangan lihat, Li, kamu akan jatuh cinta, percayalah, ucap Tono tertawa dengan telinga yang memerah. Jatuh cinta? Ya, dia memang cantik, bahkan sangat cantik, tapi aku lebih sayang dengan jantung dan hatiku, ucap Malik bergidik. Kenapa? Tanya Tono tidak suka. Cih, kamu lihat saja itu wajahnya yang datar. Aku dengar dia juga pemarah dan tegas. Masa iya setelah menikah begini? Malik, kau tidur di bawah. Ngomongnya datar dan tegas. Apakah menimbulkan peperangan? Terus satu lagi. Sayang, aku pengen. Terus dia langsung natap aku dengan mata tajamnya itu. Emol, bisa gila aku, Jah. Ucap Malik bergidik sambil tertawa karena berhasil menirukan ekspresi Ipana. Kurang ajar kamu, Lik. Kamu tahu barusan itu apa? Kamu menistakan nona muda. Siap-siap saja kamu hilang tengah malam. Lebih baik kamu buat surat wasiat dari sekarang, ucap Tono dengan serius. Ih, kamu jangan nakut-nakuti, Ja. Kamu juga ikut mendengar ya, ucap Malik mendelik. Omong-omong, tuan putri kamu ada asisten gak? Atau sahabatnya gitu? Sambungnya. Asisten ada tuh, tapi kami belum berkenalan. Soalnya dia sibuk. Kalau ketemu cuma bisa sebentar, ucap Tono. Kamu mau aku kenalkan? Sambungnya. Cantik tak? Lumayan sih, ya dibilang cukup cantik tapi masih cantik kan tuan putriku, ucap Tono tertawa. Aih, sialan, aku jadi penasaran. Dret, dret. Ponsel Tono tiba-tiba saja berbunyi, terlihat kontak dengan nama sayangku tengah memanggil. Calon istriku menelpon, ucap Tono berbinar. Halo sayang, ucap Tono lembut dan membuat Malik berekspresi hendak muntah. Baby, kamu di mana? Jadi ke kantor siang ini? Tanya Ipana dengan manja. Aku masih di restoran tadi, sayang. Aku jemput sore saja gak apa-apa kan? Tanya Tono lembut. Gak apa-apa, Bi. Kamu sama siapa di sana? Tanya Ipana menyelidik. Aku lagi ngobrol sama yang punya restoran. Aku mau beli saham di sini, ucap Tono. Jangan bilang karena kejadian tadi kamu membelinya, ucap Ipana dengan mata yang membola. Enggak sayang, aku memang sudah lama ingin membelinya, ucap Tono tergelak. Baiklah, aku tunggu nanti sore, baby, ucap Ipana. Iya sayang, see you, ucap Tono mematikan panggilannya. Ia menatap Malik yang sudah menampilkan ekspresi jijik dengan sifat Tono yang terlihat bucin kepada wanita. Kenapa? Tanya Tono. Siapa kamu sebenarnya? Apa kamu jelmaan Eja? Tanya Malik menelisik. Iya, aku Gollum. Wah, ucap Tono tertawa besar. Gila loh, ucap Malik mendelik dan memukul bahu Tono. Mereka kembali membicarakan hal random untuk sekedar melepas rasa rindu. Karena sudah lama tidak bertemu, tanpa Tono sadari jika waktu makan siang sudah terlewatkan karena terlalu asik mengobrol.